Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan Kudus dan sekitarnya yang hari ini sedang berkumpul di acara Festival Kudus 2022. Tentu acara ini begitu menariknya karena banyak karya yang ditampilkan dari Kudus. Bapak Ibu tahu nggak? Kudus itu terkenal banyak sekali. Religiusnya terkenal sehingga wisata religinya luar biasa. UMKM-nya, kalau kita bicara bordir bajunya ibu-ibu, oh Kudus itu suaranya sudah ada di mana-mana. Lalu kalau kita bicara kemajuan dari multimedianya, di Kudus ada sekolah yang hebat sekali, sekolah multimedia, sekolah kuliner ya, bahkan untuk maritim, dan itu ada di Kudus. Dan saya menyampaikan terima kasih kawan-kawan yang sangat aktif mempromosikan Kudus. Sukses selalu. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sehat, salam Indonesia maju, penuh semangat. Yang terhormat Ketua Forum Komunitas Masyarakat Kudus, Marsekal Madya TNI Purnawirawan, Bapak Eris Herianto. Gubernur Jawa Tengah, sahabat saya Bapak Ganjar Pranowo. Bupati Kudus, Bapak H.M. Hartopo. Dan yang paling saya cintai, masyarakat Kudus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga Kudus Festival 2022 dapat terlaksana pada hari ini. Saya mengapresiasi upaya Forum Komunikasi Masyarakat Kudus yang berkolaborasi dengan Yayasan BUMN dan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Khususnya melalui penyelenggaraan event. Kudus memiliki potensi wisata yang beragam. Dikenal sebagai kota wali, Kudus memiliki potensi wisata religi dengan adanya dua makam sunan dari 9 wali penyebar agama Islam di Tanah Jawa, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Selain itu, Kudus juga terkenal akan kulinernya seperti soto ayam khas Kudus, nasi pindang kerbau, garang asem, dan masih banyak lagi. Saya mengajak seluruh masyarakat Kudus untuk berpartisipasi aktif pada Kudus Festival 2022 dan ekonomi kreatif saya harapkan untuk bangkit. Saya harap juga festival ini bisa menggaungkan pariwisata untuk segera dibangkitkan mengingat kita sudah 2 tahun menghadapi pandemi. Harapannya ekonomi kreatif Kudus juga bisa meningkatkan kunjungan wisatawan, membuka peluang ekonomi dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Bersama Jaga Indonesia, bangkitlah pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Jawa Tengah, Bapak Lele Sudarmanto,
Di sini hadir Ibu dan juga diwakili oleh Bapak Sekjen, Bapak Pratma Almiarso. Terima kasih kehadirannya. Dan juga seluruh ketua paguyuban di bawah paguyuban Jawa Tengah, 34 kabupaten dan kota. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Kyai Haji Jadul Maula, Bapak Sosiawan Lea, Bapak Kyai Haji Siril Wafa, dan tidak lupa Ketua Yayasan Masjid, Menara dan Makam Sunan Kudus, Bapak Kyai Haji M. Najib Hasan, serta para peserta pameran dan pentas seni budaya dalam rangka Festival Kudus, dan juga para hadirin tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita hari ini bisa bersama-sama berada di Museum Satria Mandala, Pusat Sejarah Markas Besar TNI. Kami sangat senang atas nama Forum Komunikasi Masyarakat Kudus bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang baru pertama kali kita mengadakan Kudus Festival di tahun 2022 ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, Forum Komunikasi Masyarakat Kudus merupakan forum di mana mewadahi komunikasi bagi masyarakat yang berasal dari Kudus di perantauan. Baik itu berada di Jakarta ataupun wilayah Jakarta sekitarnya, Jabodetabek. Forum ini adalah untuk menjembatani kepentingan-kepentingan baik itu pemerintah daerah Kota Kudus maupun masyarakat Kudus yang berada di perantauan. Akhir kata, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, kelancaran, keselamatan, dan kesuksesan pada acara ini dan seluruh partisipasi mendapatkan rezeki dan kesuksesan yang berlimpah. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga budayawan asli Rembang. Matur nuwun Gus bisa hadir di acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini membuat semangat kita semua kehadiran Gus. Kudus Kota Empat Negeri merupakan brand identity non organik, maka tidak akan menggeser brand identity organik Kudus Kota Kretek. Jadi tetap Kota Kretek masih ada. Jadi tidak menggeser dengan keberadaan Kudus Empat Negeri ini. Semoga pertunjukan ini akan menjadi gairah baru bagi Kabupaten Kudus kedepannya nanti. Kami juga membawa serta rombongan kesenian yang lain, diantaranya adalah wayang, kritik, barongan, dan lain-lain. Yang tentunya selain itu juga ada rombongan yang akan menyajikan beragam potensi di Kabupaten Kudus di bidang seni, budaya, pariwisata, ekonomi kreatif,
dan UMKM. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa di era pandemi kemarin yang sangat berat dan sangat terdampak sekali adalah UMKM. UMKM di Kudus sangat berkembang besar karena sampai saat ini sudah di atas 2.000 UMKM yang ada di Kabupaten Kudus. Maka dari itu harapan kami UMKM Kudus ini sudah mulai menggeliat. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ketua FKMK serta seluruh pihak yang berperan dalam acara ini. Saya menyambut baik dan sangat mengapresiasi atas penyelenggaraan kegiatan ini dan berharap semoga ke depan akan menjadi event kalender pariwisata yang bisa dilaksanakan setiap tahun. Kudus Festival pada acara ini mesti saya buka. Para sesepuh-sesepuh khususnya Pak
dimanapun berada, terutama yang tergabung dalam forum-forum komunikasi masyarakat Kudus, para narasumber, berada sekalian yang saya hormati. Ini anda sekalian sudah mendapatkan pokoknya dua orang seniman yang tadi gak tahu pakai literatur apa enggak. Hanya karena kita berdaya saja, anak-anak budayawan, teman-teman bener bola ini. Yang satu bilang ini Kudus empat negeri, yang satu negeri aneka bangsa. Karena dia melihat empat, dia melihat banyak. Saya hanya akan bicara yang pakai data yang ada pertanggung jawabannya gitu. Kalau Mas Jadul ngomong soal Sumar ketemu Imam Subakir, itu gak jelas itu. Organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, yang sampai sekarang mempunyai warga sekitar 100 juta. Nahdlatul Ulama itu anggotanya 100 juta. Kiai-kiai dahulu, salah satu pendirinya adalah orang Kudus yang mengarang selawat Indonesia tadi. Aman-aman Indonesia Raya, itu karyanya Kiai Haji Raden Asnawi Kudus, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama. Dan kalau kita lihat sejarah, organisasi yang terbesar dan selalu besar, karena sampai sekarang 100 juta. 100 juta. Saudi itu 20 juta. Berapa kali Saudi? Penduduknya cuma 200. Dan kalau kita lihat sejarah, Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar itu berdirinya juga pada bulan Rajab. Apa ulang kepada itu? Naik ke langit, tapi tidak tinggal di sana, tapi turun. Islam dari langit, tapi membumi. Jadi itu yang makanya kalau kita lihat orang-orang ini juga NU, tapi bagian enggak jelas. Karena dia tahu persis. Jadi paham keagamaan yang dari langit tapi membumi. Saya kira itu. Jadi saya ikut bangga karena saya dari Rembang, tetangganya Kudus. Iya, saya punya kawan banyak di Kudus. Saya sering datang menoro karena memang Kudus itu kota suci, Al-Quds. Saya kira itu. Kang Rim, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kudus. Urian Kudus sangat jelas. Kudus itu kota suci. Kudus itu mengajar kita berspiritual ke langit dan akhirnya membawa Kudus untuk peradaban Kudus yang lebih maju. Mari kita bersatu untuk Kudus. Satu dari teman seluruh baju.
acara ini harapannya kami khususnya di industri batik, pengrajin batik tulis. Batik di era pandemi kemarin sangat-sangat sekali kita berasa terjun bebas ya, sehingga hampir ngos-ngosan dengan adanya pameran ini setelah after pandemi bisa kembali untuk dihidupkan dan menjadi diminati juga oleh para pecinta batik. Untuk tetap bisa eksis, kami berjuang di ranah budaya yaitu batik. Harapannya dengan event ini, setelah pandemi 2 tahun kita terjun bebas, pasarannya bisa sedikit naik lagi. Karena biasanya saya kirim kopi ini ke Sumatera, ke Kalimantan, banyak sekali. Semoga minta doanya aja semua masyarakat yang kesini ya. Semoga Delicia kopi laris manis dan jahe. Sehat itu nikmat jahe merah. Laris manis. R5. Sehat itu nikmat. Terima kasih, Sarangeo. Festival Kudus ini tempatnya keren banget di Jakarta, dan ternyata antusias dari warga Jakarta yang asalnya Kudus ternyata rame, dan kita nggak nyangka begitu banyak bazar-bazar makanan yang disediakan dan gratis pula. Sukses terus ya, ditunggu tahun depan. Terima kasih bahwa acara hari ini berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah apa yang kita rencanakan dapat dilaksanakan dan bisa kita lihat tadi jalannya acara. Walaupun dari segi timing kita agak mundur, tapi ini tidak menjadikan hambatan buat kita. Harapan saya ke depan, saya kira ini perlu ditindaklanjuti tentang kegiatan semacam ini sehingga masyarakat Kudus lebih mengenal ataupun masyarakat yang lainnya lebih mengenal tentang budaya Kudus dan juga kuliner serta UMKM yang saat ini sedang berkembang di Kota Kudus. Itulah harapan saya. Mudah-mudahan ke depan ini bisa terus dilaksanakan dan kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kudus yang sangat mendukung. Dan rencana kegiatan ini menjadi sinergi antara masyarakat Kudus dan pemerintah daerah. Terima kasih.